Bengkel. Ini berkas-berkasnya sudah dalam. Kamu tinggal masuk ke dalam. Sudah ditungguin sama Ustaz Min. Kamu semangat ya. Apa Andra ke dalam? Papa yakin kok. Kamu enggak akan mengecewakan papa. Belajar yang rajin ya, Nak. Bismillah. Aku harus bisa lulus di pondok ini. Akhirnya aku jadi santri. Di pondok ini, aku bertemu dua orang yang setia menemaniku. Tapi ngomong-ngomong, di pondok ini apa-apa serba nggak boleh. Membawa tas sendal dilipat di masing kantong nggak boleh. Ngomong sama anak lama nggak boleh. Semuanya aja nggak boleh, ya nggak sih? Enggak. Bisa-bisa aja di pondok, enak-enak aja. Emang tapi mudabir nggak capek apa ya ngomong kayak gini? Hai, hazalah hejus. Hai, zalikalah hejus. Emang mereka nggak capek apa ngomong kayak gitu? Santai aja sih, Bang. Itu pasti ada hikmahnya kok. Dah, jalanin aja. Yang ini nih. Ini namanya Alif. Kelas 1 yang paling dewasa menurutku. Orangnya pintar, tapi nggak pernah sombong. Dan selalu memotivasi kita berdua. Dia salah satu ketua kamar di rayon kami. Penyabar. Dan yang paling keren, dia paling rajin masalah ibadah sunnah. Si Badar ngapain itu? Ngapain, Dra? Widih, sahabat sesurga. Balikin, Bang. Balikin punya baca. Daripada anta gitu, anta beli jajan dulu ke sana. Ah, mana sih? Enggak. Kalau anta beli, anta boleh beli burjo ukuran jumbo. Gimana? Boleh. Nih. Apa aja nih? Dan yang ini namanya Iqbal, santri paling bawel yang kukenal. Yang paling bisa bikin dia diem, cuma satu. Kuah pentol kiwako yang paling pedes. Level keaktifannya udah di atas rata-rata. Drama kontes, dia aktornya. Vokal grup, dia rockernya. Sampai-sampai keaktifannya membuat dia menjadi sasaran empuk para jasus. Iqbal. Jatuh ya jurana. Walaupun begitu, dia selalu ngajarin kita apa arti senyuman. Kalau anak, mie ayam kecap satu. Bajra, roti goreng, sama manisan satu. Sama susu masing-masing atuh ya. Terus? Jangan lupa yang panas, katanya lebih seger. Dan anta pasti burjo ukuran jumbo ditambah 30 hijau. Gimana? Pal gak? Tenang, kalau masalah makanan masih nempel di sini. Coba apalin? Pesan mie ayam pakai kecap satu, roti gorengnya dua, manisan sama susu tiga lah. Oh iyalah, jangan lupa yang panas ya lah. Sama burjo jumbo tambah 30 hijau. Ahi, inti krosmiatan. Oh, alfasul awal. Oh iya, kami santri baru diberi 3 bulan untuk boleh berbahasa Indonesia. Dan ini aku, Bagja Raden Putra, biasa dipanggil Bajra. Orang paling keren di antara yang lainnya. Hobiku menulis dan mendengarkan ocehannya Iqbal. Dan ini dia, kisah kita bertiga. Tadi waktu Ana lagi ngantri nih ya, orang-orang tuh pada ngomongin kalau bentar lagi bakal ada lomba puisi antara yang gitu. Terus? Kita harus ikut dong, membuarkan Dibus menjadi juara. Gimana? Kayaknya Ana gak bakal ikutan deh. Soalnya Ana masuk pondok buat belajar, bukan buat hal yang kayak gituan. Ayo lo, Dra, kapan lagi buat maskan? Enggak. Dra, ini juga bagian dari pendidikan. Di pondok kita ini ya, kita gak cuma didik kelas doang. Tapi kita dididik untuk memiliki sense of art yang tinggi. Hah, itu tuh sense apa namanya? Sense of art. Nah, itu dia. Nah, dan ini bekal kita banget untuk menjadi pemimpin di masa depan nanti. Gimana? Ikut gak? Yaudah deh. Nah, gitu dong. Berarti abis ini kita mikirin konsepnya. Gimana? Gas. Gas. Jadi puisi kita apa nih? Cerita tentang kita aja. Gimana? Boleh. Oh iya, entah lagi. Gimana kalau kita ngerekrut orang dulu? Biar lebih rame gitu, biar lebih banyak. Bagus tuh. Amin tuh. Kita mau puisi. Bagus ya, Dres. Kita mau puisi yuk. Enggak,
Bajra. 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 Ayo, Ustaz. Mana ada tak mau? Lagi lihat puisi, Ustaz. Puisi? Sini. Puisi cinta? Masih kecil udah cinta-cintaan. Puisi apa ini? Puisi untuk persiapan lomba antarayon. Lomba puisi antarayon? Kapan itu? Selam Roja. Laya jus, Bajra. Nggak boleh. Kalau lagi di kelas nggak boleh nulis puisi kayak gini. Untuk semuanya saja. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Fahimtum? Fahimtum. Fahimtum, Bajra? Fahimtum. Sesi tanya. Wasilah daras, taib alan iftahu, kutubakum fisokha, aflan yata asyur. Ingat semuanya, Sabtu depan kita akan menghadapi murojaah. Maka semuanya harap belajar dengan giat, belajar dengan rajin untuk menghadapi murojaah nanti. Dan jangan lupa musim hujan seperti ini semuanya untuk menjaga kesehatan. Karena kalau kita nanti sakit, susah juga dalam ujian. Baik tuh? Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi P, apa yang di tangan kalian sekarang adalah hasil jerih payah kalian selama seminggu kemarin, masa-masa murojaah itu. Bagi yang dapat nilai besar, jangan pernah sombong. Dan bagi yang nilainya kecil, jangan pernah berputus asa. Fahimtum? Fahimtum. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajra? Bajra, Ustaz. Ba'ala Duhri, antahdur al-Gurfati. Baik, tafa dulu. Saya lihat akhir-akhir ini kualitas belajar kamu mulai menurun. Kamu gak merhatiin penjelasan guru di kelas. Kamu malah fokus sama lomba kamu itu. Sebenarnya saya gak masalah kamu untuk ikut lomba seperti itu. Tapi kamu harus konsekuen dong. Kamu harus tahu waktu, bagi waktu. Kapan waktunya untuk belajar dan kapan waktunya untuk aktif di rayon. Sekarang saya tanya sama kamu. Nilai murojaah kamu kemarin bagus. Kacau. Saran saya, Bajra, kamu tinggalkan lomba itu. Gak usah ikut lomba. Kamu fokus sama belajar kamu. Kalau nilai ujian awal tahun kamu bagus, akhir tahun nanti mau ikut apapun itu, saya izinkan. Fahim tak? Fahim tuh. Irjal Mas Kandika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana si Bajra? Dari tadi cariin enggak ada. Bajra, Bajra, mau kemana? Sekarang waktunya latihan puisi nih. Ana gak bisa lagi, Bang. Maksud Anta ngomong kayak gitu apaan?
Ya, anak pengen fokus belajar aja. Anda pikir Atta doang yang pengen belajar? Gila, anak kecil, Bal. Ya, anak harus belajar. Terus, Atta mau biarin perjuangan kita sia-sia gitu aja? Bukan Atta doang yang dapet nilai kecil, Jera. Anak juga, Jera! Tadi anak dibagian lori kursana, Bal. Dan beliau masih tahu. Kalau anak harus belajar. Dan gak usah ikut lagi. Lah, emangnya anak gak dilarang? Anak juga dilarang, Jera. Belum lagi Bu Ana, dia cemas kalau Ana dapat nilai kecil. Anta nggak pernah mikirin ibu Anta, Pak Jera. Coba kalau dia tahu Anta kayak gini, pasti kecewa, nangis, Jera. Ibu Ana udah nggak ada, Pak. Lah, kok pergi sih? Ibunya udah nggak ada. Untuk membanggakanmu kasih sayangmu, jangan khawatirkanku di setiap waktu, karena ku akan datang. Ayah bunda hati anakmu untuk membanggakanmu, kasih sayangmu, jangan khawatirkanku di setiap waktu, karena ku akan datang, ayah bundaku. Hidup ini memang terkadang gini aja, ngeselin kan? Tapi semua ini nggak akan berakhir, Dra. Kalau bukan diri kita sendiri yang nyesain. Ya, emang sih Iqbal orang yang ngeselin. Tapi persahabatan ini nggak akan lengkap, Dra, kalau dia nggak ada. Anta ngerasain sendiri kan? Iqbal tadi bilang ke Ana, Dra, katanya dia nyesel banget bilang kata-kata itu. Kita bagai keluarga kecilnya di pondok ini, Dra. Maafin Iqbal, Dra. Iqbal! Santai, Bal. Kan Anta sendiri yang ngajarin anak. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nah, gitu dong, Baikan. Yaudah, kalau gitu Ana mau mutirin puisi Ana dulu ya. Besok Ana harus udah tampil. Duluan ya. Bal. Ana boleh ikut, Ana? Mau ikut. Kayaknya udah gak boleh deh, Jera. Gak boleh. Yaudah lah. Gak boleh. Kalau Anta gak falaskannya. Nih, hafalin. Beneran nih? Iya, besok kita harus ditampil ya. Satu lagi, Zak, syaratnya. Apa? Anta harus izin ke wali kelas Anta dulu. Satuda. Bener itu. Iya, ya. Ayo, kita izin dulu. Hei, kamu! Kau besar, aku tak takut. Kau tinggi, aku tak silau. Kau kaya, aku tak meminta. Di atas hanya Allah. Di bawah hanya tanah. Kamu! Kasih sayangnya, cinta kasihnya, unlimited. Karena ibuku yang always mengajarkan, I love you, ibu. Yo, Indonesia Rogi, yo. Keren, mantep banget. Bismillah.
teringat sangat indah saling berbagi dalam suka dan duka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lima ada Bajra. Afan Ustaz. Saya janji. Saya janji akan bisa bagi waktu. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk ujian nanti Ustaz. Dan saya mohon izin untuk tetap mengikuti lomba ini Ustaz. Saya sudah berjuang bersama teman-teman. Dan saya rasa lomba ini sangat penting bagi saya dan teman-teman Ustaz. Dan buat apa saya berprestasi kalau saya tidak memiliki teman Ustaz? Saya bisa paham. Dan bagi saya, pilihan kamu ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Tidak mudah bagi anak seumuran kamu bisa menentukan hal seperti ini. Maka saya sangat yakin, kamu tidak akan mengecewakan saya, Bajra. Silakan ikut lomba tersebut. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta dan kasih sayangnya dari guru nan sangat mengagumkan. Tuhan, tolong jaga dirinya. Dan jagakan, Tuhan, tolonglah. Untuk selalu mengenang cerita tentang kita. Juara yang kedua diraih oleh Rayon Syria Lantai 3. Dan untuk juara yang pertama dengan skor tertinggi 694. Maaf. Dengan skor tertinggi 694 jatuh kepada Rayon Yaman. Tidak. Usah sedih gini dong. Belum salah itu terbiasa. Yang penting di sini kita dapat ilmu dan pendidikannya. Penampilan kita bagus kok. Tahun depan kita bisa nyoba lagi. Gimana? Bajra. Saya melihat penampilan kamu tadi. Dan saya rasa tadi itu sangat bagus. Cuma sayang ya, belum bisa menang. Tapi bagi saya, yang terpenting itu bukan masalah menang atau kalah. Yang penting adalah kamu selalu menikmati prosesnya dan mensyukuri hasilnya. Apapun itu. Maka bagi saya, antum semua telah melakukan yang terbaik. Mabruk lagi jamian. Dan satu hal, saya bangga punya murid seperti antum, terutama Bajra ini. Mabruk. Bajra, tambah Sam. Nganu maka. Oke, tahan di situ. Biar anak foto dulu, oke? Oke, stand by semuanya. Wahid, Itnin, selamatlah. Halo, nanti jatik. Alhamdulillah.
kita? Sakit? Lacak kah? Bajra. Iya, iya. Hei, Bajra. Hei, paham lo tuh. Hei, apa Zan? Pak, asal tuh ala Sabah. Wih, oh, Sabah. Mantas. Mabuk, Bajra. Mabuk, mabuk.